Baru yuk. Halo guys, jumpa lagi guys di dia juga akan tidak mengeluarkan air. Aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Jadi setelah saya potong, nah, baru air ini keluar. Deras sekali. Nah, ini aku coba minum ya. Nah. Wow, sangat luar biasa, guys, kayu bajaka ini. Langsung bisa diminum. Wow. Memang hutan Kalimantan nih perlu dilestarikan, guys. Wow. Terus ngomong-ngomong itu khasiatnya untuk apa, Pak? Ini kemarin telah ditemukan oleh siswa. Kami kan tidak tahu, biasanya saya tebang hutan apa itu minumnya air seperti ini, Bang. Karena nggak pernah minum, nggak pernah bawa air minum. Jadi kalau di hutan ya apa yang ada di hutan itulah kami tebang, kami minum. Ternyata katanya mengandung obat untuk obat-obatan pegelinu, termasuk yaitu ada menghilangkan penyakit liver, menghilangkan penyakit tumor. Nah, itu seperti itu diceritakan. Sekarang masih viral sekali. Bahkan ini dekat hutan ini kami berladang ini banyak sekali, tapi nggak akan saya kasih tahukan tempatnya, saya rahasiakan karena ya kami belum dapat izin. Ini di, yang jelas ini di daerah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat nih, Bang. Nah, ini dalam satu potongan, tadi sudah saya minum banyak, ini masih banyak. Boleh nanti sampean untuk ikut minum ya, ini ya. Ini masih banyak sekali, minum anu apa. Ini yang atasnya, dan ini adalah lebih besar sekali, ini induknya. Ini. Nah, yang induknya ini halus sekali. Induk, guys. Ini bercabang seperti ini. Mantap, guys. Coba aku mau tebang yang bawahnya ya, karena biasanya kalau udah diambil, ngambil itu,
harus pas, tidak boleh memotong dari atas, biasanya kan seperti itu. Motongnya harus dari bawah dulu, karena kalau langsung dipotong dari atas, nah airnya langsung akan muncur. Oke, yang ini saya taruh sini dulu ya. Saya taruh sini dulu. Aku motong yang lebih besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sangat luar biasa, guys. Kayunya, okay. Kayu perhiasan. Wah, itu langsung, ini guys. Langsung alir nih. Sebetulnya harus membawa, tadi harusnya membawa aqua sampean. Harus membawa aqua untuk, mantap, guys. Untuk wadah ini. Boleh sampean kalau untuk mencoba? Oke, okay, nanti saya coba. Ya. Oke, okay, Pak, coba diminum lagi, Pak. Oke, okay. Tadi saya sudah ambil yang atasnya ya. Wow, memang luar biasa, guys. Langsung diminum tanpa dimasak. Memang kayu bajaka. Tiada duanya, guys. Rasanya persis air mineral. Agak ada manis-manisnya, cuman kalau ditelan nanti kesepet-sepetan sedikit kan itu. Ini kalau saya dirikan begini ini akan mengucur karena dalam segini ini bisa sih mengandung kalau pas motongnya jam-jam sekitar jam 10 tadi. Ini bisa mengandung air ini sekitar setengah liter itu ada. Wah, banyak. Nah, ini masih banyak sekali ya. Wow, memang luar biasa. Tuh, guys. Nanti saya akan nyoba, guys. Oke. Mantap. Jadi bajaka ini ada 4 macam, cuman saya baru menemukan 2. Ada yang putih, yang ini yang langsung di atasnya kan langsung bercabang. Boleh diambil gambarnya, Pak. Nah, itu yang langsung cabang-cabang yang gini. Cuman ada yang langsung kayunya itu putih, itu yang putih batangnya. Ini sama belum menemukan di sini. Agak keputih-putihan hijau kan itu. Daunnya daun agak lebar ini yang daun lembut ini, Bang. Memang mantap. Itu termasuk juga banyak masih ke sana. Nah, ini mudah-mudahan guys, itulah manfaat gudangnya, guys. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini sangat kaya sekali, cuman manusia ini kan tidak tahu bahwa di dalamnya dalam tumbuh-tumbuhan Indonesia ini banyak mengandung obat-obatan. Makanya wajar kalau negara yang lain tuh kepingin melihat Indonesia itu seperti apa. Ternyata dari rempah-rempahnya, dari tanaman-tanaman, bahkan yang di dalam hutan yang tidak tahu pun, ini banyak sekali kalau orang pribumi sini itu sudah biasa. Makanya orang pribumi sini itu sehat-sehat sekali tuh, Mas, kan itu seperti itu. Jadi ini adalah mengandung ternyata untuk obat-obatan ya, di dalamnya. Setelah diketahui, akhirnya manusia karena ya pandai, diteliti ini menjadi obat-obatan. Itu diantaranya katanya bisa mengobati kanker, bisa mengobati radang, kemudian bisa mengobati liver. Ini banyak sekali kegunaannya. Bahkan yang jelas ketika saya dulu punya sakit pinggang karena sering menyinso kayu, bebangsa kayu sinso ini, minumnya seperti ini, dan sekarang alhamdulillah dengan izin Allah sembuh sakit pinggang saya. Mah, luar biasa. Nah, ini yang kecil, ini mungkin besar, ini lebih besar lagi. Jadi kalau yang seperti ini, kalau pas motongnya betul, ini yang bajaka putih ya. Nah, ini yang seperti ini airnya tentu banyak sekali nih. Ini tuh kalau mau hanya cari satu wadah 1 liter lah, itu mungkin motong satu meter aja udah cukup gitu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya ya, Pak ya. Sama, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Indonesia amin. Selalu mempunyai kekayaan yang sangat tinggi sekali, dan mudah-mudahan dengan begini kita juga yang di mana tinggalnya selalu mendapatkan obat. Kalau orang yang di kota mungkin obatnya bisa ke rumah sakit atau segala macam. Kami, Mas, hidup di tengah perhutanan seperti ini ya, membuat obat-obatan itu dari obat-obatan yang ada di sekeliling kita saja, termasuk ya dari air ini tersebut kan itu. Memang luar biasa. Terima kasih ya, Pak ya, atas penjelasannya. Wow. Boleh kalau sampean mau mencoba minum ini anu apa? Masih banyak sekali ini. Oke, Pak, nanti saya nyoba. Ini, guys. Kayu sepanjang gini, guys, bisa ditiup hampir 1 meter lebih. Nah, memang kayunya berongga ini, guys. Wow. Terus berongga, Mas. Terus semacam ini nantinya kalau dian ini semacam palang nih kan. Semacam palang. Nah, kayak cara di kartunya itu kerentil ya, Mas. Nah, kerentil kan? Yang dari Jogja ini. Nah, ini kan mencoba Kalimantan itu Mas, yang satu ngalir.
kayu anu kertel kan nang kertu kan saking ijo tebih-tebih. Ayo Pak tebang lagi Pak. Nah, luar biasa guys. Rasanya manis lagi. Dan manis-manis. Adem dah. Mantap sekali itu rasanya. Ini mumpung tadi dres. Go. Cekeli. Go. Wow. Jos guys. Mantap. Bon. Lama ini gak akan habis. Belum telah kelas nih. Halo guys. Rugi kalau gak ke apa. Kalau di kalangan mantan gak minum nih. Bajakan. Nek ring Arab. Nek ring Arab ngombe. Asli. Ano apa jam-jam. Nek ring Kalimantan. Coba ke hutan golek bajakan. Wow mantap. Tapi sampean motong iki ambek Mas. Iki kita sih. Mboten saged metu sampean sing motong iki. Kok iso aja. Itu jarak pendeknya sampean harus syukur Mas, motong. Setelah motong. Nah itulah makanya motong bajaka itu panjangnya kurang lebih seperti ini. Ini kan panjangnya. Meter. Meter, ya. Coba yang kecil ini Mas, yang kecil. Nah ini, coba ini. Dan motong yang cilik ini. Kiri-kiriin. Misal sih. Nah, terus dure sekali pat sekali pentas enggak bisa Mas. Ah, banjir. Langsung netes Mas. Nah, kan buanter banget walaupun cilik. Makanya harus pas cara motongnya. Allah suka yang ganjil-ganjil. Berarti kalau mata sekali tiga kali. Berarti kalau pas segini kecilnya aja airnya banyak kan Mas? Mas sedang mau sing gede semono malah ranok banyune. Aduh. Spark bisa aneh tok ngono. Dah guys, nikmat sekali. Jangan lupa like, komen dan subrek guys. Subrek gratis. Oke, like, komen, subrek. Sampai jumpa guys. Yuk, makasih.